Polres Batubara bersama Satuan Lalu Lintas kembali menggelar giat silaturahmi dengan komunitas Betor, Ojek, supir angkutan umum, dan para ibu PKK dalam rangka Millennial Road Safety Festival di Desa Pakam Raya, Kecamatan Mendang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Nah, jadi nanti ada suasana sosialisasi penuh dengan keakraban antara Kapolres Batubara dan masyarakat komunitas. Hal ini sangat terlihat ketika Kapolres menyampaikan pesan-pesan tertib berlalu lintas dengan penuh kekeluargaan. Pada kesempatan ini, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang sekaligus menghimbau kepada para orang tua untuk memperhatikan dan menjaga anaknya masing-masing untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena dapat menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Coba dipikir-pikir lagi. Aisyah, salah satu ibu PKK, mengucapkan terima kasih kepada Polres Batubara yang telah memberikan arahan tertib berlalu lintas serta memfasilitasi pembuatan SIM dan menghimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Kami masyarakat Desa Pakam Raya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolres Batubara yang telah membimbing kami masalah sosialisasi berlalu lintas. Yang pertama yaitu masalah pengurusan SIM yang dipermudah bagi Desa Pakam Raya. Dan masalah berlalu lintas supaya kita tertib berlalu lintas memenuhi itu syarat berlalu lintas seperti Betor yang bersim, helm, STNK berkaca spion. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas sosialisasinya. Hidup Polres Batubara. Menurut Kapolres Batubara, pihaknya sangat mengharapkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk menjaga tertib berlalu lintas dan menjadi duta dalam mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada para masyarakat lainnya. Itu setipe sapi serta kepada masyarakat, ya masyarakat ini, supaya mereka melengkapi semua administrasi perlengkapan daripada Betor, angkot maupun ojeknya, seperti SIM, STNK, kemudian peralatan-peralatan yang ada di motor kaum-kaum milenial. Road Safety Festival ini terlaksana di Kecamatan Mendang Deras ini. Nah, ini ibu-ibu ini semua di sini. Nanti ibu-ibu ini PKK. Nanti beliau-beliau ini nanti akan sebagai duta kita, ya, untuk sosialisasi lagi nanti kepada masyarakatnya di desa. Nah, harapan kita dengan tertib berlalu lintas, tertib administrasi, tertib perlengkapan, maka kedepannya itu lalu lintas kita itu semakin jaya. Kapolres Batubara yang juga didampingi oleh Kasat Lantas AKP Ferimon memasang stiker himbauan tertib berlalu lintas di becak bermotor dengan disaksikan oleh para komunitas lainnya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata. Iya, terima kasih.